Allazi tanhallu bil uqad wa tamfariju bil kurab tuqda bil hawa'i
وتنال برغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid daruni amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ziar itu menyerupakan anggota zahir istri kepada wanita yang tidak pernah halal kita nikahi. Kalau kau serupakan tangan istrimu ke tangan mertuamu, ibu dari istrimu, napas ma tanganmu do songon tangan ni umakmu. Kata kasar me ben jo so mengerti yo. Tentuna anggo biasana nasarupo merongon tanganmu songon tangan ni inan tanayamu. Ikan? Tapi hata kasar so mengerti yo.
napas ma tanganmu songon tangan ni umakmu. Itu tidak zihar. Karena mertuamu pernah halal sama kau. Yang zihar itu menyerupakan anggota zahir istri kepada wanita yang tak pernah halal sama kita. Jadi tidak semua mahram itu kita serupakan kepada mahram kita itu jadi zihar. Jadi zihar itu menyerupakan anggota zahir istri kepada wanita yang tidak pernah halal. Ibu tirimu dua macam itu. Ada ibu tiri yang pernah halal sama kita, ada ibu tiri yang tidak pernah halal. Wanita yang dikawini ayah saya sebelum saya lahir, kemudian diceraikan ayah saya, lalu kawin ayah saya kepada wanita yang kedua, lahirlah saya. Itu ibu tiri yang dikawini ayah saya sebelum saya lahir adalah mahram abadi yang tak pernah halal sama saya. Kalau saya serupakan anggota zahir istri saya kepada ibu tiri saya yang dikawini ayah saya sebelum saya lahir, itu adalah zihar. Kalau ada ibu tiri saya yang dikawini ayah saya setelah saya lahir, saya sudah lahir, kemudian kawin lagi ayah saya, berarti ini ibu tiri yang dikawini ayah saya setelah saya lahir. Kalau saya serupakan anggota zahir istri saya kepada ibu tiri saya yang dikawini ayah saya setelah saya lahir, itu tidak zihar. Karena ibu tiri yang ini boleh, pernah boleh sama saya. Kenapa pernah boleh? Sebelum dikawini ayah saya. Saya kan saya sudah lahir. Itu wanita sebelum dikawini ayah saya, halal sama saya. Maka kalau saya serupakan anggota zahir istri saya kepada ibu tiri saya yang dikawini ayah saya sebelum saya lahir, sesudah saya lahir, itu tidak zihar. Tapi kalau sebelum saya lahir, itu zihar. Jadi kesimpulannya, yang dinamakan zihar, menyerupakan anggota zahir istri kepada wanita yang tak pernah halal sama kita. Mana kan? Yang tidak pernah halal sama kita. Itu baru dinamakan zihar. Nah, kita bacalah. Wahinnama, kembali dia, ikrobnya, kapah wa makfufah, sehingga boleh dia masuk ke fi'il. Kalau dibuang manya, inna sekarang inna, tak ada lagi manya, mana boleh masuk ke fi'il. Tapi kalau sudah inna ma, kapah wa makfufah, boleh masuk ke fi'il, boleh masuk ke isim. Menurut balaghah dinamakan ada tu hasrin. Inna ma yasihu zihar mimma yasihu talaqu. Sah zihar hanyalah, kan inna ma tak saya artikan duluan, belakangan diartikan, tak boleh diartikan duluan. Dan jangan lagi biasakan mengartikan hanya sahnya, pakai sahnya san yurana do, tak ada pakai sahnya, hanya cuma inna ma yasihu zihar, sah zihar hanyalah dari orang yang sah menjatuhkan talak. Zihar itu sah hanya dari orang yang sah menjatuhkan talak. Suami main. Wa huwa ayyakula li zaujatihi, yaitu berkata dia kepada istrinya, antika zuhri ummi, engkau seperti tulang belakang ibu saya. Itu sudah dinamakan zihar. Walau biduni alaya, walaupun tanpa ada kata alaya. Wakoluhu antika ummi kinayatun, kalau seorang suami mengatakan engkau kayak ibuku, itu kinaya. Tapi kalau disebutkan anggota badannya baru dinamakan zihar. Wakal ummi sama dengan ibu,
kalau diserupakan anggota zuhud istri dengan wanita yang sama dengan ibu, siapa itu? Mahrum, mahrumun lam yatara tahrimuha. Setiap mahrum yang tidak mendatang haramnya, haram asli dia. Yang mendatang, yang baru haram, seperti mertua tadi, seperti ibu tiri yang dikawin ayah kita setelah kita lahir, itu mendatang haramnya, bukan yang haram memang dia. Kalau yang haram memang baru, tapi ibu tiri yang dikawini ayah kita sebelum kita lahir, itu sudah haram. Pas kita lahir sudah haram dia. Wa talzamuhu kafaratu zihar. Wajiblah kepada laki-laki membayar kifarat zihar. Kalau seorang laki-laki menyerupakan anggota zahir istrinya, tanganmu pas seperti tangan ibu saya, tanganmu pas seperti tangan saudara kandung saya, saudara perempuan kandung saya, wajib dia membayar kifarat zihar. Tak boleh kau satu rumah dengan istrimu sebelum kau bayar kifarat zihar. Tak boleh kau satu kamar dengan istrimu sebelum kau bayar kifarat zihar. Tak boleh kau setubuh dengan istrimu sebelum kau bayar kifarat zihar. Bil aud, dengan kembali. Kalau kau kembali kepada istrimu, bayar kifarat zihar. Wahua ayam sikaha zamanan yumkinu pirokuha, menahan suami akan istrinya satu masa yang sudah mungkin dia menceraikannya. Setelah kau serupakan anggota zahir istrimu kepada wanita yang tak pernah halal sama kau, itu sudah dinamakan zihar. Kecuali kau iringi dengan talak, tak jadi zihar, tapi jatuh talak. Supingmu, songon suping ni umakku, jatuh tolakmu tolak sada. Selesai. Tak jadi zihar, tapi jatuh tolak istrimu. Bisa saja, aku rujuki kau kembali. Selesai. Tak bayar apa-apa kau. Ya. Tapi, mesti apa itu? Mesti berturut. Jangan sampai nanti tanganmu seperti tangan ibuku. Bojolo aiki ya usah kalah, sikit minum kulalan ya. Manguasi namun dok naik. Hah? Nggak bisa bebe. Kona disertai do. Hah. Jadi kiparat zihar itu memerdekakanlah. Memerdekakan hamba. Hamba tidak ada lagi. Puasa 2 bulan berturut-turut. 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Sudah dicoba, tidak mampu. Baru memberi makan 60 orang miskin. Kiparat ini tak boleh kepada satu orang dikasih. Berbeda pidiah. Kalau pidiah boleh diberikan kepada satu orang. Boleh diberikan kepada satu orang. Pidiah ni ayahmu, pidiah ni ompongmu, tak tahan lagi puasa dia. Sudah 30 Ramadan hari ini. Sudah terbit fajar, ini hari yang ke-30 Ramadan. 30 mud. 30 kali 675 gram. Langsung kau berikan kepada seseorang yang miskin. Sahlah itu. Sah itu. Tapi kalau ini kiparat namanya ini, mesti 60 rumah tangga. Mesti 60 rumah tangga. Tidak boleh berikan kepada satu orang. Tapi kalau pidiah, walaupun banyak, boleh diberikan kepada satu orang. Habis. Paslon pil iddah. Oh ini, saya pelajari tanggal 5 bulan 4 1977. Dia pilih ayahmu. Tinggal kami pengumuman kelas 7 tanggal 27 bulan 7 tahun 77. Hari Minggu 27 bulan 7 tahun 77. Berarti kira-kira 2 bulan lagi lah pengumuman lah. Tak 2 bulan lagi mah. Jadi tetap mengaji, tetap mengaji.
Alaksanari, jauh habis ujian, selamat tinggal di Purwabaru. Dia siapa ngaji be? Apa itu semua langit duliang ni? Betul mana? Langit duliang. Mengaji kami. Paslon pilih indah. Pasal pada merakan indah. Hia kata indah makhuzatu minal adat. Diambil dari kata adat bilangan. Listimaliha ala adadi aqra. Karena mencakup dia atas hitungan suci. Karena indah itu ada suci. Wa asyurin ada indah bulan. Tapi tidak ada, ini yang paling masyhur di masyarakat kita, adanya iddah 3 bulan 10 hari. Tak ada itu dalam agama Islam. Entah dari agama mana mereka dapat masyarakat kita itu. Heran kita, itu pula yang santai di masyarakat. Kalau ada yang cerai, Allah masih rang botosian urutian. Dikomentari masyarakat itu digede-gedai. Lokot men 3 bulan 10 hari dah. Sangat 100 hari ni matok pandok. Sangat undi api gurun kalinda minoto. Iba anggota terbawa rendong iba paham di masyarakat. Dohotan bebe. Tapi kalau kita jangan. Coba berusaha kau. Apa yang kau amalkan? Apa yang diamalkan masyarakat orang? Apa yang diamalkan masyarakatmu? Tahu kau dari kitab mana diambil? Sudah bisa itu. Apa yang kau amalkan? Apa yang diamalkan orang, tahu kau dari kitab mana itu diambil. Sehingga kita tidak lagi terbawa-bawa paham yang tak benar. Ghaliban biasanya wahya syara'an iddah minu syari'at muddatun tatarabba sufihal mar'ah lima'rifati baro'ati rahmiha minal hamli awit ta'abud. Iddah minus syariat, masa tertahan padanya perempuan untuk mengetahui bersihkah rahimnya. Ini sekarang mudah ini. Kalau ada yang cerai, mudah kita tahu bersih rahimnya atau tidak melalui alat komputer. Asalkan kau memeriksakan seorang wanita itu ke dokter spesialis ahli kandungan yang ada di ujung namanya SPOG. Butuh ya, May. Ini bersih. Jadi walaupun kita tahu sekarang rahim itu sudah bersih, tetap juga wajib pakai iddah. Karena ada lita'abud. Ada lita'abud. Lita'abud itu begitu ketentuan agama. Mesti pakai iddah. Tertahan iddah itu masa tertahan padanya perempuan. Dari sini kita ketahui laki-laki tidak ada yang beriddah. Tapi ternyata ada. Maka saya pernah menanya pelajar, tolong tanya gurumu, apakah ada laki-laki yang beriddah? Ditanyanya lah. Minta izin jola ya, minta izin lo pak. Adik, ada orang lain yang beriddah, anggorong rahimna. Anggorong rahimnya, mana ada laki-laki yang pakai rahim? Tapi ternyata lihat di tengah ini, ada di sini dua macam laki-laki yang beriddah. Muddatun tatarabba sufiha al-mar'ah tantaziru wa tamna'u nafsaha minan nikah bitilkal muddah wasamilatil mar'atu al-hurrah wal-amah wa kharja biha, dikecualikan dengan perempuan ar-rajul. Pala iddah ta'alai. Tak ada iddah lagi. Kalau ulama mengatakan illa bi khoslatain, kecuali dua macam laki-laki yang beriddah. Al-ulang pertama, ma idza kana ma'ahu imra'atun wa tallaqaha raja'iyan wa aradat tazawwaja biman la yajuzamuha ka ukhtiha. Yang pertama masalah apabila ada beserta perempuan itu yang ditolaknya tolak raja'i dan ingin dia kawin dengan orang yang tidak boleh mengumpulkannya seperti saudaranya. Jadi istri seseorang diceraikannya tolak raja'i, tolak satu, tolak dua, yang boleh rujuk dia. Sekarang dia ingin mengkawin kakak dari istrinya.
adik dari istrinya, enggak boleh. Pakai iddah dia. Berapa lama iddah istrinya yang diceraikannya, begitulah lama iddah laki-laki, baru boleh dia mengkawini kakaknya atau boleh mengkawini kakeknya. Mengerti nurut kok ini? Boleh dia mengkawini kakak istrinya, atau adik istrinya, atau bunda dari istrinya, atau makcik dari istrinya. Berapa iddah istri yang diceraikan, begitulah iddah laki-laki. Supaya boleh dia mengkawini kakaknya, supaya boleh dia mengkawini adik dari istrinya. Ini laki-laki yang beriddah satu. Yang kedua, as-saniyah. Ma iza kana ma'a arba'un zaujat. Masalah apabila ada bersama laki-laki itu 4 orang istri. Wa tallaqa wahidatan. Dijatuhkannya tolak satu istri yang salah satu yang 4 ini dengan tolak roja'i. Jadi ada 4 orang istrinya, sekarang dijatuhkannya tolak istrinya satu orang, tinggal 3 lagi. 4 istrinya ditolak satu, dijatuhkan tolak istrinya tolak satu atau tolak dua, tolak roja'i. Ingin dia kawin yang kelima, tak boleh beriddah dia. Selesai dulu iddah yang diceraikannya, baru boleh dia kawin yang kelima. Inilah laki-laki yang beriddah yang dua macam ini. Ini pengambilannya, ini kitabnya, garis bawah ialah itu. Supaya kita, kalau ditanya orang kau nanti mengerti kau, itu jawabannya. Dulu saya dengar permasalahan ini, waktu saya masih SD, ada ulasan agama dari Malaysia setiap hari Jumat. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat, saya ingat itu, apakah ada ustaz laki-laki yang beriddah? Ini jawaban ustaznya. Tapi saya waktu itu tak tahu, tak dari kitab mana, masih SD saya. Saya ingatilah. Tetapi setelah saya baca kitab, dari sini rupanya dapat ustaz yang dulu itu. Dari sini rupanya dapatnya. Kita kembali sini, muddatun tatarabbasu fihi al-mar'atu, masa yang tertahan padanya perempuan, lima'rifati bara'ati rahmiha, supaya diketahui bersih rahimnya. Tapi walaupun diketahui, bukan berarti tidak beriddah. Sekarang bisa diketahui, tapi wajib pakai iddah. Diketahui minal hamli, bersih rahimnya dari hamilan. Sekarang bisa diketahui. Ada wanita, kita bawa wanita diperiksakan ke spesialis ahli kandungan. Ini positif hamil, tahu dia positif. Tahu dia positif. Jadi kalau ada seorang istri yang dicarikan tolak satu atau tolak dua atau tolak tiga, diperiksakan ke dokter, jelas tidak ada hamil, tidak apa-apa, tetap pakai iddah, karena lita'abud. Itu alasan yang kedua. Lita'abud itu, coba lihat apa arti lita'abud. Wahuwa istilahan ma la yuqalu ma'nahu. Ta'abud menurut istilah, sesuatu yang tidak dicerna akal maknanya, tak bisa dilogikakan. Kenapalah mesti pakai iddah lagi, tapi sudah bersih rahimnya, sudah diperiksa di komputer, memang kosong rahimnya, kenapa pakai iddah lagi? Itu lita'abud, sesuatu yang tak bisa dipikirkan. Begitulah ketentuan Tuhan. Jawabannya, tak bisa lagi dicerna pikiran. Malayuk kalu makna, sesuatu yang tidak bisa dicerna akal maknanya. Ibadatan kana ghairiha, ibadah ada dia tahu tidak? Ibadah pun ada itu yang bisa tidak dicerna akal. Coba orang yang batal wudunya buang angin, kenapa mesti dibasuh muka? Bukan dia yang salah. Yang salah jalan belakang. Itu imagari indurusan. Ternyata tidak. Mana dari makal itu kan? Muka pula yang dibasuh. Bukan ikut-ikutan dia masalah itu. Ibadah. Jadi banyak ajaran agama ini yang tak bisa dipikirkan apa maknanya, apa tujuannya. Tapi begitulah ketentuan. Tapi bukan agama saja itu, matematika pun ada yang tak rasional. Negatif 2 kali negatif 2, kenapa bisa positif 4? Benar, mari mutu akal. Utangku 2 rupiah isya.
utang kuisen 2 rupiah. Positif epeng ku opat. Ramai. Nah, ada ramai. Nah, ada terima kali. Tapi kalau ingin kau matematika, mesti begitulah kau ikuti. Itu undang-undangnya. Ada lagi mereka buat. Yang tak masuk akal juga ini. Garis melengkung lebih pendek dari garis lurus. Melengkung. Melengkung. Ini melanjang, non boh. Lurus, itu dekat. Hah. Tapi dia mengatakan garis melengkung lebih pendek dari garis lurus. Ah, indah terima pikiran kuih. Tapi begitulah. Jadi bukan saja ajaran agama yang tidak rasional. Rasional pun tidak rasional. Matematika gua orang, indah rasional juga ya. Indah logi, indah logis ya. Awairah atau selainnya. Ibadah tangkana, ini kan udah kenahu ini. Dirukan khobar kana, ibadah tangkana. Ada sesudahnya huruf au saya bilang tadi pagi kan. Bilang ibadah tangkana awairah. Jadi semua ahli fikih pasti ilmu nahu. Semua ulama ahli fikih pasti ahli nahu. Semua ulama ahli nahu belum tentu ahli fikih. Betul lho dah. Dia tuk tarbainya karangan fikih kone su ahli nahu ya. Hah? Dia tarbainya. Jadi semua ahli fikih pasti ahli nahu itu. Tapi yang ahli nahu belum tentu ahli fikih. Itu yang terjadi di masa Bani Abbasiyah di antara seorang ulama nahu dengan ulama fikih. Ternyata ulama fikihnya kalah dibuat ulama nahunya. Au litafajjuha. Ini litafajjuha karena berkabung. Itu iddah karena berkabung. Saya buat di sini dobitnya bahasa daerah Mardangol. Ada iddah karena markabung, berkabung atau mardangol. Ala zaujin mata, kalau meninggal suami, istri yang ditinggalkan hamil, iddahnya melahirkan. Meninggal suami, istri yang ditinggalkan tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini yang pakai angka 10 hari. Kalau meninggal suami, istrinya tidak hamil, maka iddahnya 4 bulan 10 hari. Yang 4 bulan 10 hari itu berkabung. Berkabung atas meninggalnya suami. Dan selama 4 bulan 10 hari itu, wanita tidak boleh pakai perhiasan. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Maka jangan dia pakai bedak. Itulah pakai bedak. Bedak sudah harum. Jadi wanita yang meninggal suami, carilah bedak yang tidak wangi. Bedak hamarwa itu ya. Bedak Paris, uskus deh. Bedak hamarwa itu. Bangsa-bangsa topung nomor orangku. Tidak boleh pakai perhiasan, kurabu tak boleh. Meninggal suami saat itu wajib si istri membuka kurabunya selama 40 hari. Dan istri wajib tidur bermalam di rumah peninggalan suami itu. Tak boleh dia tidur di rumah ayahnya, rumah ibunya, rumah jirannya, enggak boleh. Selama 4 bulan 10 hari. Tapi banyak orang yang tak tahu hukum sekarang. Meninggal suaminya, entah beberapa malam dia di situ, udah kabur dia, bermalam di rumah ibunya, atau bermalam di rumah lain. Tidak sedikit ibu-ibu
meninggal suaminya, tetap dia memakai perhiasan, tetap dia memakai pakaian yang bagus-bagus, tetap dia pakai parfum dan wangi-wangian. Itu semua yang tak tahu hukum itu. Suri'at asolatan solan linasabi alil ikhtilat, disyariatkan iddah itu pada dasarnya, disyariatkan iddah itu pada dasarnya memelihara keturunan dari bercampur aduk. Kalau tak ada iddah, ada seorang wanita cerai di hari ini, kawin dia nanti malam dengan orang lain, lalu lahir anak, anak siapa, marga apa, marga gabung-gabung. Karena tak tahu kita lagi. Ya, jadi itulah sebabnya memelihara keturunan supaya jelas anak yang bakal lahir itu anak siapa, anak almarhum suami atau anak suami yang kedua. Itu jelas sih. Mesupak ibeni apa? Tajibu indah itu akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudatuka qara'tuhu pardut hayya ajati ilai kalamun qayyimun la yuma sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin.